Halo kawan-kawan, kembali lagi sama aku Theo. Jadi kali ini aku mau jalan-jalan di Wina aja. Jadi di Wina ini ada satu taman yang didesain sedemikian rupa biar kelihatan seperti Jepang. Emang arsiteknya tuh dari Jepang. Terus karena kebetulan ini musim gugur, jadi di taman ini semua bunga sih. Daun-daun itu berwarna-warni, jadi banyak orang di sini cuma untuk foto doang. Jadi aku ya keliling taman ini. Jadi ini ada keterangannya, ada apa aja di sini, sama petanya. Jadi ada bambu-bambunya juga. Nah, ini kayak ada danau kecil gitu. Itu semuanya cantik kan? Terus di depan itu adalah teh house-nya, jadi kayak tempat minum-minum teh gitu. Tapi ini nggak pernah dibuka sih. Jadi khas Jepang banget di dalamnya tuh. Itu daun-daunnya berguguran, cantik ya woy. Nah, ini ada pagoda kecil-kecilan. Pagoda ece-ece. Cantik banget, guys, warnanya. Nah, di sana juga ada saung, tempat istirahat kalau mau santai-santai. Campuran warnanya bagus ya, woi. Tuh, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Ini ada air yang dari bambu, tapi nggak keluar ya. Mana dong? Ada nomornya. Nah, jadi tuh banyak orang yang datang cuma untuk moto-motoin ininya, si tamannya doang. Sekarang aku mau lihat dari terasnya si rumah teh ini, kedai kopi. Bagus banget, boy. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu ya perjalanan aku. Soalnya ini ramai banget gitu. Banyak orang. Jadi, ya udahlah. Lagian udah aku ajak keliling juga ya kan. Nanti aku ajak kalian ke tempat-tempat spot-spot bagus di Wina lagi. Oke, see you next video. Dadah.